Maaf ya Bu ya, saya tadi tanya Ibu lagi ngapain main sama anak saya. Tadi saya emang mau ketemu Ibu, cuman Ibu nggak keluar-keluar. Oh, sebentar saya tanya dulu. Tadi kamu gimana ceritanya? Ibu ini nyemperin? Tadi Ibu ini ada di depan rumah, habis itu dia nungguin Mami, tapi Maminya nggak keluar-keluar. Jadi aku ajak main aja, kebetulan kita lagi kekurangan orang buat main. Kenapa nggak kasih tau Mami? Kan Mami lagi ganti baju. Ya udah, saya kaget, takut soalnya kan tahu sendiri ya sekarang lagi zaman. Maaf ya Bu ya, ya saya apa-apa. Penculikan apa segala macem. Ada perlu apa? Ibu mau ketemu saya. Saya ngelihat apa YouTube apa beli mainan itu sampai 125 juta. Banyak banget, sedangkan anak-anak saya kan enggak punya mainan, boro-boro punya mainan buat beli baju aja susah, Bu, gitu kan. Makanya saya tuh kesini minta baju sama Ibu, pengen minta baju yang bekas-bekas aja nggak apa-apa, terus sama sama mainan gitu kan Bu, kasihan anak saya nggak punya mainan Bu, dari kecil nggak punya mainan, makanya saya kesini pengen minta yang bekas-bekas aja, nggak apa-apa deh dikasih yang bekas-bekas. Apalagi kan baju anak Ibu cakep-cakep tuh, mahal-mahal. Nanti saya bungkus lagi, mau lebaran nih. Nanti saya bilang sama anak saya, ini baju baru gitu Bu, biar anak saya seneng. Gitu. Gak apa-apa Bu. Karena saya kan orang gak punya Bu, susah. Dede kakak, ini sebentar ya Bu ya. Ini mau minta mainan kamu buat anaknya, boleh gak dikasih? Satu, kamu berapa boleh? Bisa, dikasih uang aja, jadi dia bisa beli. Jadi dia bisa beli aja. Oh gitu ya? Iya, kasih uang aja. Maksudnya beli, mau minta baju buat anak Ibu iya. Juga? Baju kayak gini? Baju, sepatu, tas, pensil atau buku. Boleh lah yang masih ada sisa-sisa, Bu, gak apa-apa. Yang bekas-bekas buat anak saya sekolah. Kalau baju-baju itu kebetulan yang bekas-bekas emang udah pada dikasih, karena kan kita langsung kasih ke orang-orang, ke saudara-saudara gitu. Jadi memang adanya pas baju yang dipakai masih kepake sih gitu. Emang kebetulan buat lebaran. Iya. Terus kalau ini peralatan sekolah nggak bisa beli? Nggak bisa. Cuman sekolah tuh cuman bukunya cuman satu. Pulpennya juga kadang dikasih sama temennya. Emang Ibu kerja apa, Mama? Saya kerjanya itu serabutan, Bu. Apa serabutan. Aja, iya. Masih ada suami? Udah nggak punya. Anak berapa? Anaknya tiga. Suami saya udah sama cewek lain, Bu. Udah sering pulang. Udah lama? Dari anak-anak saya masih kecil, 2 tahun. Sekarang anaknya berapa tahun? Kelas 4 SD sama kelas 6 sama anak SMP, Bu. Berarti mendidik anak sendiri? Iya. Cukup itu uangnya? Cukup, nggak cukup. Makanya kan saya kesini liat YouTube tuh Ibu tuh beli mainan banyak, ya kan? Sampai 125 juta itu. Makanya saya pengen kesini, pengen minta yang bekas-bekas aja, nggak apa-apa buat anak saya main. Entah itu bola, entah itu apa aja, Bu. Kasian Mami, kasih mainan sama uang aja. Oh iya, gimana Kak, kasih mainan uangnya? Kita kasih ya, gak apa-apa ya. Kak. Jadi mainan yang buat anak dia, uang itu buat beli bajunya. Oh iya bener. Kakak, Tamir, Aron. Aron, bentar ya Bu ya, saya diskusin dulu soalnya kan punya anak saya nih. Saya izin dulu sama dia. Kamu mainan mana yang mau kamu kasih, kamu pilih ya. Kamu ambil, bawa box ini. Ini berdua lagi. Tunggu ya. Dari bawah. Bawahnya. Oh, ada itu tuh, ada tupperware tuh. Lihat belakang. Mainan yang mau dikasih. Udah dipilih. Udah kamu pilih. Ini satu, dua. Sini.
Ini ya? Yuk, aduh berat juga. Nah, ini juga enteng. Ibu, cukup nggak Bu kira-kira segini? Ya Allah Bu, makasih banget, makasih banyak. Pasti anak saya seneng banget dah. Ini nggak apa-apa buat anak-anak aku. Nggak apa-apa. Ya deh ya, nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Ya udah dibungkus aja nih, dibungkus dulu, dibungkus. Terima kasih. Biar kita li rapi ya, biar ini. Biar nggak jatuh-jatuh. Ini kita bungkusin dulu ya. Nina? Nina? Ini bungkusin dulu nih. Ibu duduk lagi, aduh ini biar dibungkus. Mainan udah. Saya kalau ngasih baju kan udah pada dikasih semua, udah gak punya baju. Maksudnya bajunya yang kepake aja, kalau yang udah pada kecil tuh udah habis. Buku sama pensil juga kan kalau kita biasa disediain di sekolah nih, di locker sekolah gitu. Jadi kita gak pernah nyetok di rumah. Memang karena sekolahnya kan sekolah Islam spesial, jadi alat tulisnya semuanya di sekolah. Sepatu juga sama, udah pada dikasih semua, udah. Kita tuh jarang nyimpen barang-barang yang udah gak muat, gitu. Boleh saya lihat foto anak ibu? Boleh bu, boleh banget. Nih ini bu, foto anak-anak saya. Oh iya ya? Iya. Mirip ya? Iya. Mirip loh anak-anaknya. Mirip saya ya? Iya. Ya, takutnya kan saya kita bohong ya, banyak zaman sekarang yang aku udah punya anak banyak, biaya kebutuhan ternyata dia memang belum keluarga, kebutuhan masih sedikit. Ya udah, ini ibu tahu rumah saya dari mana? Kan dari orang-orang sekitar sini. Ibu kan orang paling kaya di sini, jadi udah pada tahu. Saya malah diantarin sama satpam di sini. Ya Allah, enggak ya Bu. Oh, masih ada yang lebih kaya dari ibu. Saya paling nggak tega deh kalau ngeliat udah cewek gitu ya, ditinggal suami, habis itu jadi janda, jadi single parent, ngurus anak tiga, itu saya udah gak tega deh. Memang bener keadaannya begitu, ibu tetap semangat aja. Saya udah gak mau lagi tuh ngedenger ibu-ibu, istri-istri pada ditinggal sama suami yang gak bertanggung jawab. Ibu, ini beneran bu, buat saya jam segini separohnya aja. Itu banyak banget. Tapi kan buat baju, sepatu, baju sekolah, alat tulis. Iya, tapi banyak banget bu, jangan segitu. Bayar kontrakan. Kebanyakan bu, beneran. Kasih ya. Saya belum pernah megang uang segitu bu. Iya, tapi itu apa buat bayar kontrakan langsung aja. Dibayarin bu, bener. Biar ibu ya Allah, juga saya terima ya bu, makasih bu. Kasih banyak bu. Makasih ya, banyak. Iya. Udah, saya pulang ya bu ya, pamit pulang ya. Kasih duit. Kasih pula duit sama ibu ini, baik banget. Semoga maju ibu ini. Tadi nangis-nangis, sekarang ketawa-ketawa. Karena saya dapat duit banyak sama ibunya. Buat anak saya, makasih ya bu. Bu, saya pamit pulang ya bu. Udah gitu aja nih? Iya, saya mau beli, mau ke mall bu, mau ajak anak saya. Belum pernah ke mall bu, baru kali ini. Belum pernah bu. Dia belum pernah ke mall sebabnya di rumah terus. Paling mainnya pulang sekolah main, bantuin saya nyari duit. Dia mulung gitu bu. Bantuin saya bu. Jadi saya mau bawa anak-anak ke mall ah. Biar dia milih sendiri bajunya. Saya pamit pulang ya bu ya, makasih bu. Semoga rezeki ibu banyak, sehat keluarganya. Makasih ya bu ya, sisanya buat beli baju lebaran anak saya. Ih, seneng banget. Pamit bu, saya pulang bu. Pamit bu. Waktunya jajan. Waktunya jajan kita. Jajan buat apa? Jajan yuk. Jajan yuk. Buat beli baju lebaran, sepatu. Dadah, makasih Kak Rai. Saya tadinya cuma hanya pengen minta baju-baju yang bekas, terus mainan yang bekas. Nyatanya saya dikasih mainan yang baru dan dikasih uang 10 juta. Seneng banget Kak Rai. Moga rezekinya bertambah, panjang umur, sehat selalu. Anak-anaknya juga sehat. Makasih banyak udah dikasih uang 10 juta buat anak-anak saya, buat beli baju yang baru dan buat mainan anak-anak saya. Makasih juga ini udah mainannya yang bagus-bagus dikasih gitu. Itunya jajan kita. Dah, aku mau ke mall dulu sama anak-anak. Dadah. Makasih enggak sia-sia saya datang ke rumah Kak Rai. Makasih banyak Kak Rai.